Mazda Kusworo resmi jabat Asper Panglima TNI. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memimpin upacara serah terima jabatan asisten personel Panglima TNI dari yang sebelumnya dijabat oleh Masdia TNI Gustaf Brugman kepada Mazda TNI Kusworo. Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Laut Edi Rianto mengatakan, sertijab Asper Panglima TNI itu dilakukan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 816 garing 9 garing 2021 yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 September 2021. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Mazda TNI Gustaf Brugman yang sebelumnya menjabat sebagai Asper Panglima TNI mendapat promosi sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara menggantikan Mazda TNI Fahru Jaini Isnanto yang telah purna tugas atau memasuki masa pensiun dari kedinasan sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Kemudian, posisi Asper Panglima TNI digantikan oleh Mazda TNI Kusworo yang sebelumnya menjabat sebagai Aspod Dirga Kasau. Dengan demikian, saat ini Mazda TNI Kusworo sudah resmi menjabat sebagai Asper Panglima TNI. Dalam kesempatan tersebut, sebagai pejabat baru Asper Panglima TNI, Mazda TNI Kusworo melakukan penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga telah memberikan cenderamata dan mengucapkan terima kasih kepada Mazda TNI Gustaf Brugman selama menjabat sebagai Asper Panglima TNI. Sejumlah perwira tinggi TNI terlihat hadir dalam upacara sertijab itu, di antaranya Kasum TNI Letjen Eko Margiono, Irjen TNI Letjen Bambang Suswantono, Kababinkum TNI Majen Wahyudo Indrajit dan Puspom TNI Laksda Nazari serta Korsahri Panglima TNI Majen Beni Oktapiara.